seketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabat beliau, lalu beliau bertanya kepada mereka. Nabi bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Tahukah kalian apakah yang paling banyak menyebabkan manusia-manusia masuk ke dalam neraka?" Tentang lisan, tentang mulut ini, yang mana ciri khas seorang mukmin adalah, yang merupakan ciri khas tanda orang mukmin itu adalah dia tidak berbicara kecuali yang baik. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirnya, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak punya perkataan yang baik, maka hendaklah dia diam. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berhadapan dengan sahabat-sahabatnya lalu mengatakan, "Kuffa 'alaika hadha." Tahan lisan. Lalu sahabat bertanya, "Apakah kita akan dihukum gara-gara bicara ya Rasul?" Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, bukankah manusia-manusia yang paling banyak mereka dimasukkan ke dalam neraka dan digeret mereka, kepala di bawah, ditarik mereka ke dalam neraka gara-gara lisan mereka? Sungguh kalau kita yakin, kalau kita benar-benar yakin akan ancaman yang diberikan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, maka kita akan menjaga lisan kita. Semuanya karena keimanan kita.